sukses kembali dengan aku Nopal, dan hari ini aku bakal main Minecraft lagi, dan hari ini aku bakal tunjukin kalian add-on Hammers di MCP. Jadi Hammers itu kayak palu. Jadi apa yang spesial, jadi dengan alat ini kalian bisa mining lebih cepat cuy. Jadi dia bakal enggak satu-satu, tapi kalau enggak salah 3x3 ya, lebih kuat dari pickaxe biasanya ataupun tools yang biasanya cuy. Jadi kalian bisa lihat di sini. Ini ada pedang. Ini ada pedang, dan ini lebih kuat daripada pedang biasa kayak gini. Ini cuma 8, tapi kalau ini itu sampai 10 cuy. Oke, ada obsidian juga dan netherite. Mungkin obsidian lebih kuat mungkin. Dan juga cara membuatnya itu ada di layar kalian. Ceder. Mungkin aku bakal langsung aja pilih yang terkuat ya, obsidian great sword. Lalu untuk kapak mungkin... Oh ya, untuk kapak ini dia cara membuatnya. Ceder. Oke, untuk kapak mungkin aku bakal pilih obsidian mungkin. Obsidian. Kita bakal coba obsidian semua. Tapi ntar kita bakal coba dikit-dikit yang biasa cuy. Lalu untuk pickaxe itu ada hammer. Hammernya itu kayak gini cara buatnya. Dan juga ntar. Yang obsidian. Lalu di sini juga ada ini hammer. Shovel. Cara buatnya kayak gini, jeder. Dan juga kita ambil yang obsidian. Dan juga ini, waduh, arit lagi. Aduh. Cara buatnya kayak gini. Dan ya, langsung aja kita ambil yang obsidian. Sisanya ntar kita coba-coba sendiri aja. Oke, kita ganti ke game mode survival dulu. Oke, kalau sudah ke game mode survival ini kita bakal coba obsidian sickle dulu mungkin. Karena yang ini yang paling easy. Tuh kayak gitu. Itu dia bakal langsung 3x3 kayak gitu, cuy. Dan juga ini ada pedang. Ini harusnya lebih kuat lah. Tuh, lebih kuat. Dan juga ini ada kapak grade X. Ini harusnya yap, dia langsung kepotong semua. Bahkan ini koning segede ini kita bakal coba. Oh, ternyata nggak semua. Ternyata dia kayak apa ya? Dia banyak tapi nggak sampai jatuhin semua, cuy. Oke, lalu di sini ada obsidian hammer mungkin ntar. Grid shovel kita bakal coba. Oh, ternyata nggak terlalu beda. Mungkin kita coba ke dinding mungkin. Soalnya tadi aku coba di dinding, cuy. Di mana ya? Oh, di sini. Oh, di sini aku coba tadi. Yap, itu dia. Tuh, dia bakal 3x3 kalau misalnya kita di dinding. Tuh. Jadi ini lebih kayak apa ya? Kayak itu, cuy. Dan juga sekarang waktunya kita mencoba obsidian hammer. Tuh. Dia bakal 3x3 kayak gitu. Nih. Mantap, sampai tembus. Oke, kita bakal coba yang lain mungkin. Sebenarnya semuanya sama sih, tapi masalahnya kekuatannya itu beda-beda mungkin. Setiap bahan yang kita pakai itu bakal beda-beda mungkin. Damage yang kita hasilkan juga, kalau misal kita pukul musuh pakai pedang mungkin bakal beda cuy. Udah jelas ya dari attack damage-nya. Ini nggak ada yang beda sebenarnya. Ntar, ini kalau untuk pakaian nggak ada cuy. Oke, mungkin kita bakal coba beberapa lagi mungkin ya. Kayak mungkin netherite, mungkin aku bakal coba yang X. Atau ini hammer juga. Oh, ini ada hammer amethyst sama chopper. Aku bakal coba yang ini, amethyst mungkin. Oke, mungkin itu aja dulu untuk shovel sama ini. Sebenarnya harusnya nggak ada yang beda ya. Oke, kalau shovel mungkin ada beda, diamond mungkin. Dan juga ini si arit, ini redstone mungkin aku bakal coba. Ini lumayan unik. Dan kita bakal coba yang apa ya. Oh, dan juga untuk teksturnya itu ya kayak gini cuy, warna hijaunya kayak gini. Nggak ada mobs lagi cuy. Nggak ada mobs lagi ya, yes. Oke, ini ada. Hey, nggak kena. Oh, kalau untuk ini emerald nggak terlalu sakit ternyata. Astagfirullahaladzim. Hey, bunuh ini aja susah. Oke, okay, never mind. Oke, okay, jadi ternyata untuk emerald grid sore ini nggak terlalu ini cuy, nggak terlalu sakit. 9. Lalu kita coba grid X. Biasa, oke, ini lumayan gila juga. Lalu ada diamond grade shovel. Ini kalau untuk di lantai harusnya nggak bisa, sampai 3x3 harus di dinding cuy. Oh, ini yang dari tadi mungkin. Ini harus di sini. Tuh, kayak gitu, langsung 3x3. Lalu ini ada hammer.
kalau nggak hit ya. Harusnya 3x3 cuy, tapi nggak tahu ya, mungkin karena nggak kuat jadi nggak bisa. Beda kayak yang tadi. Aduh, ada WA lagi. Lalu untuk redstone sickle kita bakal coba. Oke, ini 3x3. Untuk hammer tadi kenapa ya nggak bisa ya? Mungkin ngebug guys, aku nggak tahu juga ya, mungkin ngebug atau memang nggak kuat. Oh wajar sih, ini 5 attack damage. Eh enggak, tapi ini 2. Dan nevermind, mungkin ngebug. Tapi yang tadi yang pasti, yang obsidian tadi bisa coy. Dan ya mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini coy. Dan bye bye.